pernah jatuh tau kat sana. Yang tu aku menghabiskan seorang je. Tak nak share pun aku. Masa itu kita share, abah tak dapat beli dua untuk kita. Abah tak mampu. Ingat lagi? Ini rumah siapa? Ini rumah abah. Rumah kita. Rumah abah? Aku pening lah. Aku nak balik. Bro, wake up bro. Cuba, tapi still tak berjaya. Aku bawa dia pergi rumah lama kita orang. Dia still tak boleh ingat. Sekejap. Aku tahu apa nak buat. Aku rasa aku perlukan seremoni jauh yang abang aku buat. Tapi aku tak tahu kat mana. Sorry, mana you dapat benda ni? Hey, give it back to me. Sekejap. Mana aku dapat benda ni? Kau siapa? Aku cuma tahu seorang saja yang boleh buat benda ni.
That serum belong to my friend. Please give it back. Nama kawan kau tu Qayyum ke? Mana kau tahu? Kau kenal dia? Kau siapa? Okey. Nama aku Qhawa. Abang kepada Qayyum. Dan aku tahu cuma dia seorang saja yang dapat buat benda ni. Dan cuma nak tahu mana kau dapat benda ni. Masa tu Qayyum masuk tiba-tiba kat kereta aku. Dia kata ada orang ikut dia. Dia nak aku simpankan benda ni. Dan dia akan datang ambil nanti. Tapi lepas tu dia tak datang-datang. Qayyum dia hilang ingatan. Ada orang jumpa itu baring belum mendarah kat kepala dia. So doktor sesakan dia ada pendarahan di kepala. That's why dia hilang ingatan. Sebab tu aku perlukan serum tu. Sebab serum tu boleh membalikan memori orang yang hilang ingatan. Sebab tu aku perlukan serum tu. Kalau macam tu, kau ambillah serum tu. Qhawa, terima kasih ya sebab kau dah tolong aku pulihkan ingatan aku. Masih kau tak ya, terima kasih aku. Aku tolong kau pun dari imbasannya aku tak tahu dari mana. Aku rasa aku nak tamatkan eksperimen aku sebab dos yang terakhir, aku dah gunakan semuanya untuk kau. Kau jangan risau. Aku ada simpan lagi. Balance dia. Kau teruskanlah eksperimen. Dengan serum ni, aku akan hantar memori masa Aku dah selesaikan eksperimen.